Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah pendidikan jasmani dan juga kesehatan tingkatan 2. Tajuknya adalah bola baling. Oke, so kita akan tengok serba sedikit mengenai bola baling ya. Oke, bola baling merupakan permainan yang dimainkan oleh dua pasukan yang terdiri daripada 7 orang pemain sepasukan. Oke, kemahiran bola baling melibatkan kemahiran menghantar, menangkap, menghantar, menangkap, menggelecek, menghadang, menghadang, mengacah dan menjaga gawang. Permainan ini melibatkan kecergasan fizikal, terutamanya komponen ketangkasan, kekuatan otot dan juga kapasiti aerobik. Antara contoh-contoh. Ini adalah contoh bola baling. Bola untuk bola baling. Bola untuk bola baling ada saiz 2 kecil sikit. Saiz 2. Ini saiz 2. Ini untuk perempuan. Ataupun dulu kalau KSSM ni. Untuk lelaki bawah 15 tahun. Tapi sekarang dah tak ada. Saiz 3 untuk lelaki lah. So ini adalah saiz bola baling. 3 meter kali dengan 2 meter lah. Dia punya jarak tu, dia tulis sini. 3 meter dan juga 2 meter tinggi. Lebar dan juga tinggi. So kita tengok dia punya gelanggang. So gelanggang dia sama seperti macam gelanggang futsal dia kurang. So 3 meter pada jarak ini semua sekali adalah 40 kali 20 40 meter kali dengan 20 meter panjang dan juga lebar 20 kali meter. So dia punya penjaga gol ataupun tiang gol tadi dah 3 meter 3 meter. Lepas tu dia punya ini garisan dia. Ini ada garisan 9 meter. Ini garisan 9 meter. Sini garisan 6 meter. Skor mesti di luar 6 meter. Sekarang ada garisan penalti 7 meter. Itu sebuah sedikit mengenai gelanggang. So kita tengok teknik-teknik suka. Tengok balingan. Balingan juara. Balingan juara ni bermaksud hantaran aras bahu merupakan kemalingan kemahiran yang sering digunakan dalam permainan bola baling. Memanglah paling asas ini hantaran aras bahu lah. Hantaran ini menggunakan sebelah tangan dominan untuk melakukan hantaran dan biasanya digunakan semasa membuat balingan jarak jauh menuju ke sasaran. Hantaran bawah lengan hanya menggunakan sebelah tangan dominan untuk membuat balingan. Hantaran ini sesuai digunakan untuk hantaran jarak dekat. Bawah dengan selamba je balingnya sebenarnya. Ini tengok hantaran aras bahu. Banyak, memang banyak dilakukan. Ini aras bahu. Ini bawah lengan. Dekat-dekat boleh bawah lengan. Simple ni. So ini ada ni lah. Ada sedikit dialog-dialog daripada coach dan juga pelajarnya. Murid perlu membuat hantaran yang telah ditetapkan sahaja. Kalau dia kata hantaran arah bahu, arah bahu lah. Kalau dia kata hantaran itu hantaran bawah lengan, bawah lengan lah. So tangan saya perlu diangkat tinggi untuk menghasilkan hantaran yang tepat dan laju. Saya perlu kembangkan jari dan menyerap daya ketika menerima bola. Saya hanya boleh melakukan hantaran aras bahu dan bawah lengan saja sebab coach dia dah training gitu ataupun cikgu dia dah cakap macam tu kan. Dia kena ikut lah. So ada beberapa yang ni info-info. Dominan tu sesuatu yang lebih menguasai. Tangan dominan ni tangan yang biasa kita gunakan, tangan yang kuat adalah sama ada tangan kiri ataupun tangan kanan lah. Saiz bola baling mengikut kategori bawah 18 tahun perempuan saiz 2, bawah 18 tahun lelaki saiz 3. Dulu ada bawah 15. Dah tak ada dah. So kita guna dua kategori ni sajalah.
Balingan padu. Okey, balingan padu ni adalah dalam permainan bola baling, hantaran sisi dilakukan secara menyisi ke sasaran. Hantaran ini menggunakan sebelah tangan dominan untuk jarak dekat, transisi. Gaya macam apa? Antar belagak. Okey. Hantaran aras dada pula menggunakan kedua-dua belah tangan untuk hantaran jarak dekat. Pemain perlu menggerakkan tangan dan siku dengan pantas ke depan sambil ikut lajak. Ini pun sama juga. Ini ada tengok lakuannya lah. Ini adalah hantaran sisi. Ini adalah hantaran aras dada. Nanti kita akan tengok video lah. International World Cup ni kan. So, kita akan tengok. Ini dialog-dialog ni lah. Dialog-dialog. Hantaran ni cikgu ataupun coach dia. Kata, lakukan hantaran yang tepat boleh bagi membolehkan rakan melakukan jaringan, katanya. Okey. So, saya perlu menghayun tangan dari sisi. Ini kalau nak buat hantaran kan? Hantaran sisi tadi. Saya perlu menggunakan kedua tangan untuk melakukan hantaran aras dada. Hantaran aras dada ni memang guna tangan lah. Kedua-dua tangan. So, itu antara dialog-dialognya. Lantunan wira. Okay, hantaran lantun merupakan sebahagian daripada kemahiran hantaran dalam permainan bola balik. Hantaran ini digunakan untuk jarak dekat dengan cara melantunkan bola ke rakan pasukan. Yang ini kita lantunkan bola tu lah. Nanti tengok juga hard court ke padang kan. Kalau kadang-kadang padang ni tak sesuai nak dilantunkan. Lain pergi kan. Hantaran lantun. Kita lantunkan dulu. So, dialog-dialognya, kalau ini coachnya. Okay, apa kata coach? Okay. Cuba gunakan hantaran lantun untuk mendapat membuat hantaran kepada rakan katanya. Saya perlu menjatuhkan sekitar kumpulan lawan. Ini teknik latihan lah. Kata apa dialog ni? Pergelangan tangan saya disentap ke bawah diikuti jari-jari semasa menghantar bola. Okey. Saya perlu menggerakkan tangan ke hadapan untuk menerima hantaran. Okey. Teknik gagas tangkas pula. Gagas tangkas. Kemahiran menghadang. Okay, menghadang ni blok. Kita boleh blok pemain lawan yang nak skor tu. Kita boleh blok daripada dia melakukan hantaran yang kuat. Menghadang merupakan kemahiran mengawal pergerakan. Kemahiran mengawal pergerakan. Pemain lawan daripada menyerang atau menjaring gol. Melalui kemahiran menghadang, matlamat pihak lawan untuk menyerang dan menjaringkan gol mungkin tidak akan terhasil. Sebab kita dah kawal dia punya pergerakan. Dah menghadang. Ini kita dah menghadang pemain tersebut daripada menjaringkan gol. Kemahiran mengacah. Okey, mengacah merupakan satu lakuan gerakan mengelirukan pihak lawan. Kemahiran mengacah memerlukan fokus dan tahap kepantasan yang baik untuk mengubah arah bagi mengelirukan pihak lawan dan untuk menjaringkan gol. Mengelirukan pihak lawan dan untuk menjaringkan gol. Mengacah ni macam menggelecek lah. Tapi tak adalah menggelecek, tak cacah lah. Saya mesti mengelak melepasi penghadang. Saya perlu bergerak ke kiri ke kanan untuk mengelirukan pengacau. Saya perlu bergerak ke kiri kanan untuk menghadang serta fokus kepada pengacau. Murid perlu fokus untuk mengacau kepada pengacau untuk menghadang. Gunakan ketangkasan untuk mengelak. Okey, bolus gawang. Bolus gawang ni kita nak skor. Okey. So, kita boleh skor. So, bolus gawang. Kemahiran menjaring. Merupakan kemahiran yang amat penting bagi seseorang pemain bola baling untuk mendapatkan jaringan dan seterusnya mencapai kemenangan. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk menjaringkan gol.
antaranya jaringan atas kepala, jaringan lantun, boleh kan? Jaringan atas kepala, jaringan lantun, jaringan junam, jaringan sisi. Okey, boleh. Ketika membuat jaringan, daya diperlukan bagi menambah kelajuan bola, kekuatan balingan dan ketepatan sasaran. Okey. Prinsip utama dalam kemahiran menjaring ialah keyakinan diri, keisimbangan, penumpuan, menempati sasaran dan kecekapan mencari ruang kosong. Itu adalah prinsip utama kemahiran menjaring. Memang kena confident. Lepas tu tangan kena kuat. Balingan kena laju. Tak ada cacah sikit. Jaringan atas kepala, jaringan lantun, jaringan junam. Ini jaringan-jaringan ini boleh dilakukan. Kita tengok kepada pihak lawan, blok, dia punya blocker dia, okay, penghadang dia, jaga gol dia. Itu kita perlu ni hal. Kita tengoklah gawang, tempat untuk menjadikan gol. Goal post tu lah, tempat yang kita tiang tu. Ada penjaga gol tu. So kita nak skor dekat situ. Kalau dapat dijaringkan, dapatlah gol. Okay, so kita tengok video sedikit lah. Tontonan video sedikit. Pengamanan antarabangsa dulu world championnya ni, Egypt ataupun Denmark bertemu dengan Egypt, quarter final skor akhir. Okay, ini so kita boleh tengok kemahiran-kemahiran yang ada dalam ni. So bila international main dia laju, tengok antara sisi simple dia buat. So antara sudah ada, so tengok jaringan junam, ada yang keadaan lantun, ada yang atas kepala. Sangat laju. Intercept ataupun counter attack. Bila dia dapat curi bola tersebut. So, nampak. Itu sangat bahaya kalau kita tak memberi fokus kepada bola. Boleh kena counter attack. Satu trik tipu lah yang dilakukan. Ini hantaran ataupun jaringan daripada luar kawasan 9. Ini sangat padu lah. Pembaling itu sangat-sangat kuat tangan. Lagi pemain yang sama. Atas kepala. Biasa je kalau international ni kita boleh dapat tengok jaringan yang besar lah. Sebabnya dua-dua ni kuat, kekuatan tangan dia kuat, kelincahannya. So jaringan banyak dihasilkan menjadikan permainan bola baling ni menjadi menarik ya. Dan seronok untuk kita tengok lah. Sengit 25-24. Jaringan lantun. Lagi jaringan dapat dihasilkan. Dua puluh lapan masih dah tamat satu jam permainan. Penalti.
Oh, ini extra time, masa tambahan eh. 34-33. Oh, error tadi. 34-33. Oh, saya pun tak tahu siapa yang menang ni. Jaring yang dilakukan oleh Egypt. Oh, shock lah tengok apa ya. Tak masuk. Oh, penalti. Maksudnya Denmark mendapat penalti pula. Jadi 33. 35 sama. Oh, garisan 4 meter untuk keeper stand di situ. Oh, susah juga nak masuk penalti rupanya. Pemain international pun sebabnya keeper pun power. Oh, ini yang power tadi pun tak masuk. Ah, kemenangan kepada Denmark. Ah, melewaskan Egypt, Mesir ha. Ya, dengan jaringan tak tahulah tengok jaringan penalti tadi satu yang masuk. Ha. Tersengat. Oh, tandihan pun diluruskan. Sepondok tengok yang relit. Okey. Itu saja daripada saya untuk kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Okey. Sekian. Terima kasih.